Mas Bro, masih bersama Mang Beben ya, YouTuber paling ganteng, paling edan sejagat raya ya. Ini sekarang Mang Beben lagi ada di kandangnya Jambi Super Bull, masih berada di sini. Ini Mang Beben ditantang sama ownernya, Om Andre, berani enggak ini anjing yang betina-betina yang super balaradaknya dilepas ya. Ini juga Mang Beben antara berani sama sieun, sama takut. Tapi kita lihat nih, ini lagi diatur dulu nih anjingnya. Ini mau ngegel. Mau ngegel gitu, ayo ada sieun. Oke. Okay. Nih Mas Bro lihat, lagi dikoordinasikan ini Mang Beben di ini nih. Om yang mau dilepas jangan yang galak-galak, Om. Yang galak dong baru seru. Jangan atuh, nanti saya nggak bisa pulang ke Bandung. Oleh-oleh mah. Ih, nggak apa, oleh-oleh digigit anjing nggak rame ah. Seriusan ini. Ayo Bang Ucok, ayo Bang Ucok, kita lihat. Tapi nggak akan diadu ini, Om? Enggak, pun belakangan ya, Hu. Jamin nggak? Enggak. Oke, Mas Bro. Buka, buka. Wih. 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 Komentar dilepasin juga. Komentar dilepas. Hah? Lu kan komentar dilepasin tuh. Sama cobain. Hei, hei. Ajak main. Woi. Gila. Gila. Gila tuh. Ini lihat ya, saking luasnya ini anjing dilepas nggak ada yang tahu nih. Nggak tahu kemana ini saking saking apa? Gila. Om, ini anjing dilepas sampai nggak ada yang tahu nih, Om. Hei, come on, hei, 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 hei. Gila, ini anjing dilepasin, Mas Bro. Lihat, ada Mang Kang Gehu, penakluk anjing pitbull XXL. Ayo, ayo. Wih, ayo, wih, keren. Mus, lari sini, panggil. Ih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. No, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, takut. Hey, hey, come on, come on. Shh, shh. Come on, come on. Good boy, good boy. Now. Wih. Gila. Gila. Hey, hey, hey. Gak boleh, sayang. Gila, ini nih ya. Ajak sini, tarik, Mus. Bawa sini. Wih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robi. Wih. Gila. Jadi kalau dilepas mah jadinya anjingnya beraktivitas. Ya, sama pup juga kan, nggak bertingkah lagi pup di luar. Tapi ini Om, Om selama ngelepasin ini pernah ada yang berantem nggak? Berantem kadang jarang sih, tapi kadang ada dikit gitu. Tapi kita tegur dia lepas. Cuman geram-geram aja gitu ya? Geram-geram aja, marahin aja ntar lepas gitu. Oh. Nah, itu komandan dilepas tuh. Komandan dilepas ya, Man? Komandan dilepas tuh. Komandan! Jojo! Gila, ini saking gedenya, ini saking luasnya. Hilang semua anjing. Hilang semua anjingnya. Gila. Tapi Om ya, setahu Mang Beben kalau misalkan anjing sering dilepas kayak gini itu makin bagus. Makin bagus aktivitasnya. Anjingnya beraktivitas, terus tenaganya juga tersalurkan. Soalnya kan anjing pitbull atau bull itu salah satu anjing yang tenaganya paling gede. Aktif dia. Aktif. Pada lari. Tuh lihat pada lari tuh. Lihat Bang Ucok diserang. Come on, come on, at, at, at. Come on. Commander, tuh commander tuh, commander sana tuh, commander tuh. Commander. Tarik ke sini, tarik. Tarik, tarik lehernya. Kalungnya tarik. At, 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 at. Tuh mereka pada ngedeketin kandang sana, soalnya ada anakan ya Om ya. Ada anakan tuh. Commander.
ada sayang anak sih itu. Oh, mereka ngurusnya bagus. Bagus, rata-rata ngurusin anak bagus. Ada sayang-sayang anakan. Ed, Ed. Come on. Come on, hey. Shh. Ayo kita lari. Come on. Commander. Tuh lihat tuh si Commander tuh. Anjing yang gede banget tuh. Dilepaskan Mas Bro. Come on. Come on. Good girl. Good girl. Good girl. Come on. Come on. Good girl. Good girl. Commander. Lihat ya. Aduh ini penjaga doginya sampai capek-capek semua buat ngumpulin nih. Tuh ya. Kalau anjing dalam perawatan yang super baik, anjingnya juga karakternya juga pasti bakalan baik, Om. Ya. Kalau sering dilepas mah baik. Tuh. Commander. Jir gila ini. Lepas, Gus. Tuh, lihat tuh. Ini ukurannya gede-gede, Om. Ini juga sama gede nih. Terus itu juga tuh. Tuh. Nah, ini si Commander nih. Commander Edan. Tapi ini salut loh, Om, enggak ada yang berantem, Om. Aman sih. Aman. Aman. Tapi kalau kalau jantan beda lagi ya. Jantan enggak bisa. Soalnya kalau jantan kan takutnya masing-masing pengen mendominasi. Pengen dominasi, apalagi ada betina yang lagi loop. Suka berantem ya. Berantem. Tuh, lihat. Wih. Gak mau Bang Uco. Wih, pakai tali. Ini lihat ya ukurannya gede-gede semua Mas Bro, ini ukurannya. Ini setara sama dengan anjing jantan Mas Bro. Asli ini. Nah ini nih. Nah ini makan rumput nih. Nah buat yang belum tahu ya, kalau misalkan anjing pitbull atau anjing apapun makan rumput itu sebenarnya bagus Om. Jangan dilarang. Ya. Bagus buat pencernaannya. Ya. Perutnya mungkin lagi nggak enak. Lagi nggak enak, jadi dia makan rumput buat apa? Bukan ngebersihin juga ya? Kadang-kadang biar muntah juga. Ih, gila. Ini nunut Mang Beben mau digigit. Jangan, atuh sayang. Ini modal satu-satunya. Ini nih betina. Ya Joli. Oh di sana sendiri. Ini betina cakep nih Om. Itu tuh Om. Ya. Cakep pisan tuh. Betina tapi spear keluar. Ototnya kering. Ototnya kering tuh dia spear tuh. Ya. Ih gila. Ini mulai dari yang warna abu, warna fawn, warna red. Ya. Red itu juga red, blue. Om, om ini enggak apa termasuk owner breeder pitbull yang apa ya? Kayak fokus ke warna enggak? Warna boleh juga. Sekarang yang dikejarkan size. Oh, size. Size. Nanti warna buat terakhir kita masukin warna. Terakhir baru kita main warna. Warna, ya. Terpakai Merlin. Merle. Merle. Oh, yang tadi teh ya? Yang tadi yang di kandang tuh. Ya, dimasukin ke indukan yang gede. Ah, tuh lihat tuh. Ah. Ada si Paruli itu. Ayo, ayo. Ayo, ayo, kejar. Ini Paruli, ayo sini. Ayo sini Paruli, ayo. Ayo. Eh, hey, Paruli itu. Tuh lihat tuh, tuh lihat tuh, lihat. Lihat. Mampus. Nah kenapa takut sama anjing? Hai, Komander ini Paruli, Komander. Komander ini lihat Paruli nih. Kenapa takut Om? Takut aja. Takut aja belum biasa. Belum biasa. Iya. Harus terbiasa. Paudin baru seminggu. Oh, Paudin baru seminggu. Ya, belum biasa. Belum biasa. Gila. Eh nggak apa-apa harus terbiasa. Cobain kalau belum digigit belum jago. Komander, hai. Hai. Sini lihat ini ada Paudin sini. Tah. Capek baru pada mulai ngumpul. Oh, kalau capek gini pada ngumpul. Ya, pada ngumpul. Nah, ini betina. Nah, ini keren. Ini keren. Ah, ayo, Pak. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Dia kalau kita ngindarin dia pergi, dia enggak ini. Tahu. Dia tahu, udah biasa. Jadi kalau ada yang enggak mau kita ngindar dia pergi. Gila ya. Ini soalnya lapangannya luas nih. Joli. Tuh, lihat tuh. Mantap, anak Commander. Mantap. Mana? Betul. Yang itu? Iya. Nih, pertemuan bapak dan anak nih. Kita lihat mirip Mas ya? Bro. Mirip ini. Hey, shh. Now, now. Hey, hey, hey. Shh, shh, shh. Hey, hey. Queen. Gak boleh, gak boleh. Queen. Queen, Queen.
Ini mirip nih Om, dadanya Om. Iya. Ih, komandan lihat dari belakang Mas Bro. Badannya. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Mas Bro ya, ini Mang Beben juga bisa membuktikan ya. Jadi banyak yang beranggapan kalau anjing pitbull galak atau bully itu galak, agresif, sama orang kedah dikenal juga galak gitu kan. Nah, di sini Mang Beben bisa membuktikan anjing-anjingnya kepunyaan Wanre, ukurannya super gede, super big size. Pertama kali ketemu Mang Beben, pertama kali juga dilepasin semuanya bareng sama Mang Beben ya. Tidak ada satupun yang ngegerem atau gigit Mang Beben. Iya, karena betul-betul kita breeding harus pilih, selektif. Selektif breeding ya, Om. Selektif breeding, pilih indukan yang betul-betul kalem, temperamennya bagus. Biar nanti ke anaknya juga, ke anaknya juga ada turun. Tuh ya, jadi terutama induk lah. Induk itu banyak nurunin sifat juga ke anakannya. Iya, ke anakannya. Mantep pisan Mas Bro. Terus jangan salahkan anjingnya yang galak, tapi salahkan karakter ownernya ngedidiknya kayak gimana. Iya, betul. Itu ya, jadi ya, jangan pokoknya mau anjing pitbull, mau anjing kampung, mau anjing mini pom sekalipun, kalau misalkan sama ownernya dididik buat galak ya dia pasti galak. Pasti galak. Ya. Tapi kalau dia dibuat nggak galak sama semua orang dia tetap enak gitu loh. Mau dibawa siapa aja bisa, kayak Mang Beben di sini mau bawa yang mana aja bisa. Nggak ada, nggak ada satupun yang coba gigit atau apa, nggak ada. Ya. Jadi pokoknya mah buat semuanya di sini mah malah radep aslinya, nggak sia-sia Mang Beben datang jauh-jauh dari Bandung ke Jambi buat ngeplok, buat lihat langsung. Mang Beben bisa ngomong kayak gini sekarang mah anjing terbesar, anjing pitbull terbesar dan terbanyak ada di Jambi Super Bull. Asli ini mah ya. Terima kasih. Papisnya gede-gede. Indukan sama jantannya juga gede-gede. Ya. Pokoknya mah doakan semoga Mang Beben ya punya salah satu anakan dari sini ya. Doakan. Makanya kalau ada iklan jangan di skip tuh ya. Biar cepat dapat. Biar cepat Mang Beben dapat anakannya ya. Pokoknya mah atuh nuhun, terima kasih buat Om Andre, buat ya, semuanya juga terima kasih. Udah ngasih kesempatan Mang Beben buat main ke sini ya, udah mau diriwuh ya, disibukin gitu. Pokoknya mohon maaf pisan kalau Mang Beben ada salah-salah kata. Sukses terus buat Jambi Super Bowl. Terima kasih. Ah, pokoknya mah madep lulus pisan ya. Atuh nuhun. Ayo. Good boy, good girl. Tuh ya, lihat. Ayo, 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 come on, come on, come on, come on. Come on. Come on, come on. Gak bakal mau.